Bencana longsor terjadi di kawasan RT 02 RW 04 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa, 13 Februari 2024, sekira pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Ketua RT 02, Derajat mengatakan longsor tersebut terjadi tidak jauh dari tenda tempat pemungutan suara, TPS, 24, yang nantinya akan difungsikan untuk pemilihan umum, pemilu, pada hari Rabu, 14 Februari 2024, besok. Kata Derajat, Selasa, 13 Februari 2024. Atau gimana? Ya, otomatis diberhentikan dulu lihat situasi seperti ini. Kita mengamankan dulu. Nah, apa, ya unit pertama lapor dulu yang punya rumah ini. Depan ya? Ya, korbannya langsung membangunkan. Nah, langsung koordinasi saya lapor ke Pak RW. Dari Pak RW langsung ke Babinsa. Dari Babinsa, Pak Rano langsung meluncur ke sini mengantisipasi gimana caranya solusinya. Bagaimana supaya itu ya cepat-cepat ditangani dan mobil terangkut. Nah, jadi menghubungi petugas di sub langsung tanggap cepat langsung meluncur TKP. Dini hari itu ya, Pak ya. Malam itu juga, Pak. Malam itu juga. Berarti malam mobil dievakuasi sama anggota di sub ya? Iya. Pakai alat berat. Iya, betul. Oh. Pakai bukan alat berat, ya alat berat juga coba berbentuk kayak tali tambang. Oh, tali tambang. Siap. Pak, ini dibantu kan sama warga juga. Dibantu sama warga juga, sekitar warga juga. Ini kan TPS letaknya dekat dengan titik longsor. Ya. Itu bagaimana besok pada saat pemilihan, apakah tetap di sini ya posisinya atau seperti apa, ada alternatif tempat lain? Ya, kalau mudah-mudahan ya insya Allah aman kita ya, kita begini juga insya Allah lah. Nah, ya sudah dari dulu udah. Ini dulu juga tempatnya di sini juga. Tempatnya dulu juga di sini juga tempatnya, Pak. Nah, tahun kemarin lah di sini juga. Dan kayaknya kita itu sih aman. Aman. Apalagi juga ini kan juga sedang ini ya, perbaikan lagi lah, diulang. Oh. Meskipun aman tetap waspada, waspada selalu waspada. Oh, oke, siap. Itu aja. TPS yang berapa, Pak? TPS 24 RW 04. TPS 24 RW 04 Cipinang. Oke, siap. Kelurahan Cipinang. Makasih, Pak RT. Gadung. Ya, TPS 24 RW 04 Cipinang. Oke. Siap. Pak RT siapa namanya, Pak? Pak Derajat. Ketua RT 02. Ya, makasih banyak, Pak Derajat. Jangan lupa subscribe ya.